Kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Hari ini aku pun sendiri. Terima kasih kesempatan kegiatan ini diikuti oleh 200 orang yang berisiko tinggi, yang di atas 60 tahun atau lansia, yang ada sakit jantung, sakit paru-paru, diabetes, dan darah tinggi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa COVID-19 yang selama ini adem ayem, tidak ada kasus COVID. Kita ingin memastikan bahwa ini benar-benar adem ayem, benar-benar tidak ada COVID di sini. Makanya kita lakukan rapid test. Jika dalam rapid test ini ditemukan ada yang positif, akan segera dihubungi oleh puskesmas untuk dilakukan swab untuk lebih memastikannya lagi. Tapi dari kelurahan dibantu oleh Satpol PP, oleh seluruh wilayah RW, serta kader-kader Dasawisma. Harapannya tes ini adalah memastikan bahwa zona hijau ini adalah benar-benar hijau, bukan hijau di luarnya tetapi ternyata ada kasus. Jadi harapannya hasilnya nanti negatif semua. Tetap semangat terus buat teman-teman yang bertugas, jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edison Samudra sebagai Kepala Kawasan Pendidikan. Dalam untuk kegiatan etik masyarakat ini juga ada upaya juga untuk segera menyelesaikan masalah etik ini dengan cara memutus mata rantai. Semangat. Sebagai upaya deteksi terhadap tidaknya inhalasi dari penyakit ini, Tuhan punya satu cara ingatkan manusia untuk saling mencintai. Dan kita sering lupa bahwa telah lama kita saling menyakiti. Alangkah dengan angkuhnya, alangkah dengan benci. Kini kita harus berhenti. Sangat bangga terhadap pemerintah yang begitu memperhatikan kami di RW. Bersatu kita melawan corona, Kampung Sawah bebas dari corona. Terima kasih pemerintah DKI, terima kasih Bapak Lurah Semper Timur. Terima kasih atas pelayanan ini, semoga Tuhan memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Kami Kelurahan Semper Timur siap bersatu melawan